Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Seperti biasa, kita akan selalu mengupload situasi terkini yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin bisa mendukung channel ini dengan cara like and subscribe. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terkini dalam progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, kita maju saja ke depan untuk melihat progres hari ini yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Seperti yang kita lihat di video udara kita ini adalah tikungan ke-12, di mana kita tadi mulai dari tikungan ke-10, 11 menuju ke-12 ini. Kita bisa melihat di bagian surface road sebelah kanan maupun di sebelah kiri sudah terbentuk, guys. Dan inilah trek utama yang ada di tikungan ke-12 ini menuju ke tikungan 13 di sini. Tikungan 13 ini lagi difokuskan untuk penaruhan drainase, di mana kemarin sempat hujan deras di sini, jadi kita lihat genangan air sedikit di sini masih, guys. Jadi paling utama adalah drainasenya supaya nanti bila hujan turun maka akan cepat sekali untuk airnya menuju ke muara di tikungan 13 ini, guys. Ya, di tikungan ke-13 menuju ke-14 ini masih kita melihat ya, ada rumah di sebelah kanan. Itu adalah rumahnya Bapak Gemeng yang masih belum digusur, tapi akan segera, guys, ya, karena kemarin sudah dimediasikan. Maka kita optimis bahwa progres pembangunan sirkuit Mandalika akan segera diselesaikan. Kita lanjut saja ke tikungan 15 menuju ke 16 yang berbelok ke kanan ini. Di bagian sebelah kiri rumah itu sudah mau diselesaikan atau mau diratakan untuk hari ini, guys. Kita tunggu saja. Ya, di tikungan ke 17 menyambung ke trek lurus ini, kita bisa perhatikan di sini. Di sini trek lurus ini seperti yang kita pantau tadi pagi ya, yaitu lagi dibukuskan untuk penaruhan HDP atau pipa di sini. Di bagian sebelah kiri yang ada di trek lurus ini kita bisa sama-sama melihat. Di sini fungsinya nanti untuk penyerapan air secara cepat nanti ya, supaya cepat kering nanti apabila hujan lebat turun, seperti itu, guys. Ya, kita lanjut ke tunnel pertama, di mana di tunnel pertama ini sudah dicor, di bagian utamanya ini sudah safe, guys, ya, tinggal ditimbun aja di bagian kiri dan kanannya, maka akan tersambung di trek lurus ini. Di bagian pintu masuknya sudah selesai dicor di sana, kemarin dicor di bagian penyambungannya sedikit ya. Dan di, menuju ke tribun tengah di sini masih difokuskan untuk pembangunan. Dimana nanti di sebelah kanan itu adalah grandstand akan dibangun sepanjang trek lurus yang berada di sebelah kanan, guys. Kita maju ke trek lurus menuju tikungan pertama. Di sini bisa kita melihat progresnya bagus sekali ya. Jadi di sini ada terkena air kemarin sedikit ya, untuk trek lurus ini di bagian depannya ini masih tergenang air sedikit. Tapi wajarlah karena sekarang adalah musim hujan, guys. Jadi segera dituntaskan untuk semua drainase yang ada supaya tidak tergenang nanti di bagian utamanya ini.
Kita lanjut di tikungan pertama yang bawah Bukit Pink Hill ini, guys. Kita bisa perhatikan yang berbelok ke kanan. Di sini sudah oke sekali ya. Maka akan ditaruh di bagian sebelah kiri area gravel bed-nya seperti yang kita bilang kemarin. Maka akan tersambung di sini untuk semua lintasan yang ada ini. Kita maju ke depan di tikungan kedua, 3 dan 4 ini sudah terbentuk lintasan utamanya atau trek utamanya ya. Di sini kemarin dan hari ini juga difokuskan dalam progres pengerjaan. Alat-alat berat kita bisa melihat di depan sana lagi memeratakan supaya cepat untuk ditaruh lapisan pondasi dasar dan lapisan agregatnya. Maka akan tersambung menuju tikungan kelima ini, guys. Jadi kita selalu optimis untuk progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika kita. Walaupun musim hujan datang, terus dikerjakan, terus dikebut supaya progres pengaspalan bisa sesuai jadwalnya. Ini adalah tikungan kelima yang berbelok ke kanan menuju tikungan keenam. Bisa kita perhatikan di sini progresnya sudah siap ya. Di sebelah kanan dan di trek utamanya kemarin dilapisi lapisan prime coat, bisa kita perhatikan. Di sebelah kiri seperti yang kita ketahui kemarin sudah dilakukan aspal trailnya, maka terlihat jelas di situ, guys, di tikungan keenam ini ya. Ya, ini adalah drainase yang berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 ini. Kita bisa perhatikan di sini sudah akan tersambung untuk hari ini. Tinggal penimbunan di bagian kiri dan kanannya, maka akan tersambung untuk drainase yang ada di tikungan ke-6 menuju ke-7 ini. Kita lanjut ke depan untuk melihat progres pengerjaan di tunnel kedua. Jadi tunnel kedua ini juga akan diperkirakan harus rampung pada bulan Desember ini, guys ya. Jadi akhir Desember ini harus rampung untuk kedua tunnel ini. Maka akan segera ditimbun di bagian kiri dan kanannya. Ya, bisa kita perhatikan di tikungan ke-8 menuju ke-9 ini sudah siap untuk dilapisi lapisan agregat ya. Di tikungan ke-9 ini lagi difokuskan untuk penggalian sedalam 1 meter, di sini sudah siap dan tinggal ditimbun lagi ya. Jadi kita akan menuju ke tikungan ke-9 menuju ke-10 ini, seperti yang kita lihat bukit ini masih terlihat ya. Maka bukit ini nanti akan diratakan untuk menimbun di bagian dasar untuk tikungan ke-9 ini, guys. Ya, menuju ke tikungan ke-10 kita bisa perhatikan di sini sudah siap, tinggal menunggu tersambungnya saja. Jadi kita sangat optimis sekali untuk progres pembangunan pada lintasan sirkuit Mandalika akan sesuai pada waktunya. Jadi kita tunggu saja ya. Ya, mungkin sampai di sini pantauan kita dari tikungan ke-10 ini tadi menuju trek lurus tunnel-tunnel yang ada dan tikungan-tikungan yang ada di lintasan ini, guys. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini ya. Jadi kalau menyukai video ini mungkin bisa dibantu dengan cara like and subscribe channel ini, supaya channel ini bisa memberikan informasi buat kalian semua ya. Sampai di sini saja pantauan kita untuk hari ini, guys. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Sehat selalu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.